Once again. Cabai. Cara tip mengatasi cabai yang baru apa botol bekas, botol apa saja yang bikin botol bekas, untuk menghindari cabai dari gigitan yang kering. Nah, supaya nggak dipotong batangnya sama hama-hama jangkrik. Tipnya bangun cuma menggunakan botol bekas. Setelah kita gunting, kita bagi tiga ya guys. Kita bagi tiga. Dapat tiga bagian, kita bisa bagi tiga dalam satu botol tadi untuk menutupi batang cabai supaya tidak digigit hama jangkrik atau belalang ya guys. Ini yang sudah dimakan jangkrik, ini harus diganti. Baru Bang Win tanam cabenya, Bang Win tutupi dengan botol bekas yang Bang Win potong. Ini ada botol minuman, botol atau bisa juga menggunakan cangkir aqua gelas ini atau pipet juga bisa, pipet untuk menghindari hama jangkrik ya guys. Dari hama jangkrik, selain pipet minuman yang sudah dipotong-potong dan dibelah, bisa juga dimasukkan ke batang cabenya agar tidak digigit jangkrik. Cabai Bang Win yang sudah Bang Win ambil, tutup
tadi, karena ini cabenya sudah besar, sudah tidak perlu lagi menutupi batang-batangnya karena dia sudah mengeras. Dan ini sudah terhindar dari hama jangkrik ya guys. Ini sudah Bang Wen ambil tutup apa botol yang Bang Wen potong tadi, yang sudah menutup batang cabai sudah Bang Wen ambil. Nah ini karena cabainya sudah dewasa dia guys, sudah berumur 3 minggu guys.